Pemirsa, kejuaraan nasional mountain bike race Sukabumi Open Series pertama digelar di sirkuit La Palma Sela Bintana, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kejuaraan diikuti oleh ratusan peserta, termasuk sejumlah pembalap nasional putri-putra. Kejuaraan MTB Race Open Series pertama Sukabumi dibagi 11 nomor pertandingan yang memperebutkan piala bergilir dan uang pembinaan. Kejuaraan MTB diikuti ratusan peserta, diantaranya dari tuan rumah Sukabumi, Kalimantan Selatan, serta Sumatera Barat. Dari 11 nomor yang dipertandingkan, 3 nomor bergengsi yaitu Elite Man, Woman Elite, dan Senior Man merupakan seri lomba yang ditunggu. Lantaran persaingan yang ketat dan saling menyusul terjadi di setiap putaran perlombaan. Menurut para pembalap, memiliki berbagai tantangan sehingga strategi dan kekuatan untuk mempertahankan kecepatan dibutuhkan agar mampu meninggalkan lawan dan mencapai garis finish di posisi pertama. Tidak sedikit para pembalap yang terjatuh saat melintasi rintangan. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Bisa lebih oke lagi. Kejuaraan di ya, insya Allah mudah-mudahan. Ajang balap sepeda MTB ini selain mencari bibit pembalap unggul dari Sukabumi maupun Jawa Barat, sehingga kedepannya mampu bersaing dengan pembalap nasional yang memiliki pengalaman di ajang balap sepeda MTB. Selain juga upaya untuk pencarian ya atlet, juga ya untuk meningkatkan prestasi atlet kita, dan juga tentu ini hiburan juga ya bagi masyarakat para pecinta sepeda. Kejuaraan ini pun digadang-gadang sebagai sarana promosi pariwisata di wilayah kota dan Kabupaten Sukabumi yang terkenal dengan keindahan alam dan geopark Ciletuhnya. Budi Setiawan, Bandung TV.